Mawardi adalah satu di antara sekian banyak warga Pontianak yang menjadi korban pencurian meteran air PDAM. Baru saja beberapa hari melakukan pemasangan saluran air di rukonya di kawasan Pontianak Timur, meteran airnya pun diembat si maling. Aksi pencurian meteran air di ruko Mawardi ini terekam CCTV. Saat itu, pada subuh hari, ada dua orang pelaku dengan menggunakan sepeda motor, lalu berhenti di depan rukonya dan langsung mencabut paksa meteran airnya. Diketahui Mawardi bukan dirinya saja yang menjadi korban, tapi rupanya beberapa tetangga ada juga yang mengalami hal yang serupa. Karena itu Mawardi pun mengaku geram dan resah lalu membuat laporan kehilangan ke kantor polisi dan mendatangi kantor Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa. Di kantor PDAM ia pun semakin gusar, lantaran biaya pemasangan meteran baru dikenakan harga kurang lebih Rp440.000 tanpa ada keringanan meski barang tersebut baru terpasang. Oh kan, ini kan ada tetangga, ini bilang itu air kiosnya itu terbuka gitu kan. Saya pikir kan orang cuci tangan lupa nutup, ternyata saya perhatikan meteran hilang gitu kan. Nah ternyata tetangga yang di belakang sana juga hilang gitu, dicuri juga itu. Mendapatkan informasi bahwa pelaku pencurian meteran air telah ditangkap polisi di Polsek Pontianak Kota, Mawardi pada Rabu siang menuju ke Mapolsek Pontianak Kota sambil membawa surat laporan kehilangan untuk melakukan konfirmasi. Namun Mawardi belum mendapatkan kepastian apakah pelaku tersebut merupakan orang yang sama. Kendati demikian, ia mengaku mendukung kepolisian dalam mengungkap kasus pencurian meteran air ini. Mawardi berharap penindakan jangan hanya putus di pelaku, tapi pengungkapan siapa penampung hasil curian meteran air juga harus dikejar dan diberi hukuman dikandangkan di dalam kandang besi atau penjara. Maulid Pon TV memberitakan.